Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis. Saya kelas 2. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Arab, disebut juga Babilonia. Saat itu di Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Dia membuat patung berhala yang dijual dan disembah. Melalui Islam, Allah memberi isyarat pada Nabi Ibrahim bahwa menyembah berhala adalah kesesatan. Nabi pun berpikir, siapa Tuhan yang harus disembah? Pada malam hari, Nabi berpikir bintang dan bulan adalah Tuhan. Namun pada siang hari, bintang dan bulan menghilang. Nabi pun tidak percaya kalau itu Tuhan. Pada suatu hari, Nabi berkesempatan untuk menghancurkan patung-patung berhala untuk menyadarkan bahwa patung-patung itu bukanlah Tuhan. Mengetahui berhala hancur, penduduk menjadi marah. Raja Namrud meminta agar menghukum Nabi Ibrahim. Setelah api menyala, Allah memberi mukjizat. Api yang tadi panas menjadi dingin dan tidak membakar tubuh Nabi. Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah, meminta bukti kebesarannya yang bisa memberi kehidupan. Keimanannya bertambah dengan hidupnya burung-burung yang sudah dipotong dan dibuang setiap satu bukit. Dalam kisahnya, Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk hijrah ke Palestina, meninggalkan kaumnya yang tidak beriman. Nabi mengajak istri dan keponakannya Lut untuk pergi. Dakwah di Palestina tidak diterima. Akhirnya Nabi Ibrahim berpisah dengan keluarga Lut. Nabi dan istri pergi ke arah Mesir. Raja Mesir bermaksud jahat dengan Bunda Sarah yang cantik. Nabi Ibrahim berbohong agar tidak dibunuh. Raja menyerahkan Bunda Sarah dan memberi hadiah pelayan bernama Hajar. Dakwah pun dilanjutkan, akan tetapi Mesir kurang menerima. Kemudian Allah memerintah Nabi kembali hijrah ke Palestina. Selama bertahun-tahun menikah, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Waktu itu Bunda Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahi Ibu Hajar. Akhirnya lahirlah Ismail. Karena hati Bunda Sarah pilu, Allah memerintahkan untuk memisah Ibu Hajar dan Ismail, terpisah dengan Bunda Sarah. Ismail dan ibunya ditinggal di padang pasir dan perbukitan dekat dengan Ka'bah. Beberapa waktu kemudian, Mekah menjadi maju. Suatu saat Nabi mengunjungi warganya di Mekah. Suatu malam, Nabi bermimpi menyembelih Ismail putranya. Sampai mimpi ketiga, Nabi yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Setelah berbincang dengan Ismail,
Ismail mendukung ayahnya untuk melakukan perintah Allah tersebut. Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda untuk mengurungkan niatnya. Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil untuk melempari iblis. Saat akan disembelih, Allah menggantikan Ismail dengan sebuah domba. Inilah nantinya yang disebut Idul Adha, peristiwa saat Ibu Hajar ditinggal sendirian, diabadikan dengan rangkaian ibadah haji. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah agar lebih sempurna dan dijadikan kiblat untuk sholat. Saat batu tertinggi, Nabi Ibrahim meletakkan batu sebagai pijakan hingga membekas telapak kakinya. Ini yang disebut Makom Ibrahim. Setelah Ka'bah sudah jadi, Nabi berdoa meminta agar dari keturunannya dilahirkan Rasul-Rasul. Allah pun menjawab dengan lahirnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Muhammad adalah keturunan dari Ismail. Saat di Palestina ada peristiwa aneh. Datanglah tamu yang asik. Ternyata mereka adalah malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan pesan. Salah satunya memberi kabar gembira pada Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar yang akan memperoleh keturunan. Berita kedua akan menghukum daerah Sardu, tempat Lut dan keluarganya. Tetapi yang dibinasakan hanya orang-orang yang tidak beriman. Demikian kisah Nabi Ibrahim. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.